Kebakaran rumah terjadi di Palmerah, Jakarta Barat pada dini hari. 17 unit pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan kobaran api yang tak kunjung padam. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui secara pasti. Bambu Selatan RT 1 RW 4 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Kebakaran tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.20 waktu Indonesia Barat. Saat ini, suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PKP Jakarta Barat masih melakukan proses pemadaman. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun resmi media sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, kebakaran tersebut kini masih ditangani. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil tengah berjibaku memadamkan kobaran api tersebut. Tercatat Damkar Jakarta Barat Menggerakkan 17 unit mobil pompa air dalam penanggulangan api yang masih berkobar. Lantaran masih dalam proses pemadaman, hingga saat ini masih belum diketahui pasti dugaan penyebab kebakaran tersebut. Tampak terlihat kobaran api masih terus membara hingga awan gelap berubah menjadi merah menyala.